Jadi ini adalah DJI Air 2S. Karena nama Mavic udah dihilangin, jadi namanya cuma Air 2S. Ini pemakaian kurang lebih 1 tahun. Nah ini pembelian 21 April 2022. Sekarang tanggal 4 April 2023. Ya, setahun beberapa hari lagi. Jadi sebelum ini saya punya Mavic Air 2. Pindah ke sini alasannya karena ini low light-nya better lah. Soalnya dia sensornya lebih besar. Dia pakai ukuran 1-inch sensor dan 20 megapiksel ya. Kalau yang nggak tahu 1-inch sensor itu kayak Sony RX 100. Kamera itu pakai sensor ukuran 1-inch juga ya. Jadi low light-nya tuh ya lebih bagus karena sensor lebih besar. Kebayang kalau misalkan full frame di dia. Low light-nya pasti halus pisan. Nah, ini cuman 1-inch sensor dan yang baru adalah si Mavic 3 ya. Mavic 3 sini sama yang klasik itu. Sensornya Micro Four Third sama kayak GH5. Low light-nya luar biasa lah. Nah, ini sama dengan si Mavic 2 Pro ya. Cuman kalau itu ada embel-embel Hasselblad ya. Terus aperture-nya bisa dimainkan, kalau ini fix aperture-nya cuma 2,8. Jadi meskipun sama sensornya, Hasselblad itu lensanya ya, terus ada color Hasselblad color gitulah. Jadi ada komparasi di YouTube juga antara si R2S ini sama si Mavic 2 Pro. Ternyata lebih bagus ini karena ini lebih baru gitu ya. Kalau itu udah agak lama. Jadinya meskipun sensor sama dengan embel-embel Hasselblad, tapi ternyata cuman beda tipis, tapi harga nggak beda tipis. Harga beda jauh. Nah, jadi ceritanya kita main alun-alun dan ada drama dikit karena si Kenzo lagi kurang enak badan. Sebelum alun-alun, kita nyimpang heula di rumah sakit Al-Islamnya. Aduh, kata rewas ya, kita sebagai orang tua kaget lah. Karena anak ya tahu-tahu trembling kejang dikit, panik lah dia nangis. Ayah naon gitu, ternyata tidak ada apa-apa. Gak tahu kenapa ya. Emang beberapa hari ini dia muntah-muntah, terus kekeh pengen ke alun-alun. Dan akhirnya ya, setelah dites darah, dia tetap pengen ke alun-alun. Ya udah, kita ke alun-alun. Alhamdulillah, cager. Jadi kekeh yang ngapungkan drone, ntar sekalian ya. Ini footage drone DJI Air 2S yang alasan kenapa saya pindah ke sini. Itu low light-nya. Dan ini adalah footage Masjid Agung malam-malam. Cekidot. Thank you.
kalau menurut saya mah worth it lah pindah ke sini, apalagi sih buat kalian yang sering low light-nya, buat ngedrone malam lah, jadi bukan sering ya, rata-rata gawena ngedrone peting gitu. Karena drone siang tuh ya Mavic Air 2 juga udah cukup banget lah, baterai, ukuran, traveling banget, size-nya itu nggak bikin numpuk di tas gitu ya. Nah, pindah ke sini tuh karena low light-nya. Terus fotonya juga karena ini pure 20 megapiksel tuh asli. Kalau si Mavic Air 2 itu 12 megapiksel, bisa jadi 48 megapiksel, tapi itu aplikasi ya, software gimmick lah. Ya kepake atau enggaknya mah terserah kalian. Kalau saya jelas ini 20 megapikselnya tajam. Jadi ya segitu dulu dari saya. Buat kalian yang punya Mavic Air 2S, boleh komen. Ayo nama nyangan tajil lah. Go!